Oke, setelah pengadukan kemarin ya, setelah perendaman kemarin sore, kemarin 3 liter air ya, 2 aqua kemarin ya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam aqua ternyata lebih ya, lebihnya mungkin setengah liter. Nah, jadi 2 kilo pupuk mutiara setelah kita jadikan satu dalam satu malam rendaman, setelah diwadahin menjadi 3 liter setengah ya. Ini dalam aqua, satu aqua ini isinya kan 1500 ml ya, jadi 1 liter setengah ya. Oke, langsung kita lanjut langsung ke ini ya, penyemprotan batangnya supaya lebih jelas. Oke, selamat pagi, kita sudah sampai ke ini ya, ke kebun karet. Jadi lanjut video yang kemarin, mohon maaf ya nggak bisa saya jadikan satu videonya, masalahnya kemarin saya nggak enak badan, jadi baru kali ini saya semprotkan ya. Oke. Oke, untuk dosis ya, untuk dosis ini satu aqua ini ya, kemarin 1,5 liter ya. Ini biasanya saya pakai ini untuk 3 cap 16 liter ya. Nah, jadi dibagi 3 untuk 3 cap. Oke, ini saya takarannya memakai aqua gelas ya. Ini ukuran 220 ml ya. Oke, kita lanjut. Biasanya sih saya memakai pupuk Korea ya. Biasanya satu capnya ini saya kasih 3 sendok makan. Tapi ini enggak ada, udah habis. Mau beli juga susah pupuk oreanya, jadi memakai ini aja ya. Oke, ini kita kasih 3 ini ya, berarti 680 ml ya, satu capnya 16 liternya ya. Usahakan dalam penyemprotannya ini, kalau kita sudah aduk, penyemprotan, usahakan langsung dihabiskan ya, jangan nyampe nggak habis ya, saudaraku ya. Nah, ini pas nanti ya, ini tiga wadah ini, nanti pas lah ini, kita bagi. Ini penyemprotan saya ini, penyemprotan batang ini untuk yang ke-12 kalinya ya. Yang kemarin enggak saya videokan, kalau yang saya videokan baru satu kali, dua kali ini ya. Saya enggak memakai air hujan karena air hujan sifatnya masam. Jadi saya memakai air sungai. Usahakan 2 minggu sekali ya, sahabat petani ya. Untuk penyemprotan batangnya usahakan 2 minggu sekali. Kalau pemupukan media tabur ya, kalau ada modalnya 3 bulan sekali ya, kalau nggak ada modalnya ya 4 bulan, kalau nggak ada modalnya lagi ya setengah tahun sekali, 6 bulan sekali ya. Itu udah anjuran dari perkebunan ya, atau dari penyuluhan.
Oke, kita lanjut penyemprotannya ya. Oke, kita mulai ya. Perlu saya sampaikan lagi, untuk satu cap 16 liter ini semprotkan untuk 70 batang ya. Pokoknya satu cap 16 liter itu untuk 70 batang. Jadi pas ukuran 3 liter itu untuk 1 hektar sekitar 450 batang sampai 500 batang ya untuk 1 hektarnya. Oke. Kita lanjut ke penyemprotannya. Nah, ini saya sadar baru satu kali ya, udah mulai penuh ya. Ini kemarin saya sadap kemarin. Usahakannya sampai basah ya. Oke, mungkin saya tidak bisa memvideokan semuanya. Mungkin untuk kemarin yang bertanya ya, para petani karet ya, mungkin sudah jelas. Saya hanya berbagi ilmu, tidak menggurau ya. Kalau bisa sampai ke akar ya, ke akar, ke kaki gajah. Oke, saya lanjutkan sampai selesai. Enggak, saya videokan sampai selesai ya. Cukup lama waktunya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya mau menonton video saya. Saya ucapkan semoga sehat selalu. Salam petani karet ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.